التأويل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، تطوير للفهم yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan khusus daripada Allah, sentiasa menghidupkan hati kita untuk sentiasa mencari keridhaan Allah dan menjadikan seluruh kehidupan kita setiap daripada kita tidur, bangun daripada tidur dan tidur kembali, sentiasa berada dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala buat insya-Allah. Jadi insya-Allah sambung balik pengajian kitab Risalah untuk Tauhid. Yang hari itu kita berhenti pada muka surat 16. Dan sebelum saya terlupa dan kitab kita ni ada orang yang dah sanggup untuk belikan kitab ni. Bila panjang ada orang yang nak beli kitab ni, ada orang yang sanggup lah. Kerana dia memang bekerja sentiasa bekerja di luar, jadi dia telah tawarkan diri kepada saya. Jadi tuan-tuan yang belum memiliki kitab dan takkan ada kitab ni, tuan-tuan boleh beri nama kepada saya lah. Kitab ni harga RM10 kalau tak saya kaya. RM10. Kitab ni tak bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan yang nak kitab ni boleh beritahu kepada saya, beri nama, nanti saya beritahu kepada orang yang telah sanggup berkhidmat untuk kita lah dalam kitab insyaAllah. Itu juga kitab lain-lain lah, nawar bagi hati, kitab menyatu musalli dan sebagainya, boleh beri nama kepada saya insyaAllah. Kerana kita kalau mengaji tak ada kitab ni, dia tidak dipanggil mengaji, dipanggil mustami'an. Kalau sebaiknya kena ada kitab lain. Kerana memang martabat orang mengaji belajar ni berbeza. Martabat yang paling tinggi sudah itulah orang yang mengajar, kemudian yang kedua orang yang belajar, dan ketiga orang yang mendengar sahaja. Mendengar ni tidak ada kitab, dia mendengar. Tidak ada kitab, dia mendengar. Jadi sebaiknya kita kena ada kitab, baru ada keberkahan insyaAllah sama-sama. Jadi kita kalau kita mengaji fiqh, kita mengaji fiqh, semua ilmu yang kita belajar kita wajib kena amalkan, baru ada faedah, baru ada kesan dalam kehidupan kita. Cuma cara pengamalan tu berbeza-beza. Ada ilmu yang semata-mata diamalkan dengan hati kita, dan ada ilmu yang mesti diamalkan dengan perbuatan kita. Ada pun ilmu yang diamalkan dengan perbuatan itu seperti mana fiqh. Fiqh ni kita belajar buat sembahyang, kita belajar buat mengerjakan haji, kita belajar buat berpuasa, maka kena dilaksanakan dengan perbuatan. Tentang sembahyang itu, bagaimana akan takbirnya mengikut cara sembahyang Nabi Muhammad SAW. Dan ada pun tauhid ni tuan-tuan, amalan ni ialah amalan batin, amalan hati. Jadi bila kita mengaji tauhid tuan-tuan, untuk mengamalkan tauhid ini ialah kita kena sentiasa cuba anjur hati kita untuk sentiasa memandang kepada Allah. Ini lah tauhid. Tauhid bukan boleh diamalkan dengan perbuatan, cuba dipandang ataupun diamalkan dengan kelakuan hati kita. Memandang kepada Allah ni suatu perkara yang sangat penting. Kerana bila orang sudah sentiasa hati ini merasakan segala-galanya Allah yang membantu dia. Kalau tuan-tuan bagi contoh pada malam ini, boleh datang ke surau ini adalah hasil daripada gerakan daripada Allah. Allah memberi kekuatan, Allah yang buatkan
kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan kita dalam keadaan selamat, ya, tidak berlaku jam, accident dan sebagainya, semua pertolongan, bantuan daripada Allah untuk hamba-hambanya yang terpilih, ya. Jadi perkara itu adalah rasa daripada hati kita. Jadi tauhid ini tuan-tuan, penghujung ini memanglah kita sentiasa merasakan Allah dalam kehidupan kita, tidak putus, tidak hilang Allah dalam mentakdir, dalam mengurus, dalam memberikan rezeki, dalam memberikan taufik hidayah, segala-galanya Allah. Nah, jadi tauhid ini adalah amalan hati. Jadi macam mana kita nak mengamalkan tauhid, kena ajar hati, terbiar hati supaya sentiasa musyahadah kepada Allah sepanjang masa. Itulah tauhid tentunya. Nah, sebenarnya dalam kita memandang tauhid ini bukan hanya sekadar kepala kebaikan, bahkan perkara yang membentuk musibah pun kena pandang Allah juga. Contoh kita sakit, siapa yang uji kita sakit? Allah. Maka redahlah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan dalam kehidupan kita. Sama ada musibah itu berlaku pada diri kita, pada anak-anak kita, pada siapa-siapa saja, maka pandanglah Allah dalam mentadbir menguruskan alam ini, semata-mata Dialah yang berkuasa mutlak. Ini yang tauhid. Jadi mulai pada hari ini kita sentiasa kena ajar hati kita begitu. Dan setiap orang yang ada tauhid, dia akan membesarkan Allah, dia akan mengenal Allah, dia akan mengagungkan Allah, dan dia akan merasakan segala sifat dan asma Allah. Kalau dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan Ar-Razzaq, Maha Memberi Rezeki, tapi kalau dia tak merasakan dalam kehidupan dia rezeki ini daripada Allah, dia tak akan rasa keyakinan yang begitu kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki kepada manusia. Okay. Jadi dengan merasakan, melihat kepada anugerah Allah ini, kita semakin yakin, semakin kenal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sentiasa bertauhid ini, tentulah akan menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Dan kita tidak akan ada sifat-sifat mazmumah dalam diri kita sehingga kita membandingkan kita dengan orang lain. Karena kita ada pandangan tauhid dalam hati kita. Bila kita boleh beramal, Allah Subhanahu Wa Taala yang buat kita boleh beramal. Bila kita boleh solat, Allah yang angkatkan tangan kita untuk kita bertakbir. Bila kita boleh baca Al-Fatihah dalam sembahyang, Allah yang keluarkan mulut kita. Dan setiap kelebihan kita, kita sentiasa memandang kepada anugerah Allah. Dan kita tidak akan membanding-banding antara amalan kita dengan amalan orang lain. Karena kita tahu, kita sentiasa boleh berada dalam keadaan ini, sentiasa dalam keadaan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ada pun orang lain yang mungkin belum lagi seperti mana yang kita bantu sekarang ni, kerana belum lagi mendapat hidayah pertolongan daripada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya yang memberi hidayah dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Hakikatnya yang menyesatkan dan memberi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukur kerana kita adalah di kalangan hamba-hamba Allah yang terpilih. Nah, begitu dan tentu tauhid yang terpilih. Baik, kita sambung ya. Jadi muka surat 16 ni saya buat kesimpulan terus lah. Kita baca panjang, lama baca. Mengenai dengan bagaimana aktifat ataupun pegangan orang yang bertaklim dalam tauhid ini, dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yakin Allah itu ada, Allah yang beri rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala yang segala-galanya itu, ada di kalangan manusia-manusia yang berpegang itu dengan dalil, dengan yakin. Itu alhamdulillah tak ada masalah. Dan golongan yang kedua, ada manusia-manusia yang berpegang Allah itu ada, Allah yang berizki, tapi segala taklid. Taklid maksudnya sekadar mengikut-ikut. Bagaimana pandangan ulama mengenai dengan orang yang bertaklid kepada Allah tapi tidak ada dalil. Ini orang awam lah, contoh orang awam ni. Adapun kita ni insyaAllah, kita semua mengaji, melakukan, kita yakin. Kita dah biasa dengar dah ayat-ayat pun, wallahu ahad, Allah itu esa, Allah itu ada, Allah menjadikan alam-alam sebagai tanda bukti keesaan dan adanya Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita ada dalil. Dia itu orang yang tak pergi ke masjid, orang yang tak solat, tapi Islam, nama Islam kan, nama Muhammad Abdul ke apa, Abdul Karim dan sebagainya, tapi surau tak pernah nampak, sembahyang pun tidak, duduk beribu sepanjang masa, mereka dia menyembah Allah, mereka kenal Allah yang menjadikan mereka, tetapi dari segi dalil ni mereka tidak ada. Jadi bagaimana ada segi pandangan ulama, orang ini selamat tak mereka di akhirat kelak tanpa ada ilmu langsung ni, macam mana keadaan mereka ni, Okay, baik. Jadi secara ijma ulama menyebut orang yang hanya sekadar bertaklim, maksudnya mengikut-ikut tauhid ini, bukan sekadar, bukan mengaji kitab, bukan belajar, bukan mendengar pengajian-pengajian, tapi sekadar keturunan kan, tak pernah ke masjid, tak pernah dengar langsung tentang tauhid di masjid-masjid, tapi namanya Islam.
Tersebut pandangan ulama taklid ni, kalau taklid dengan jazam, maka sah akidahnya. Taklid yang jazam ni maksudnya walaupun dia tidak belajar, tapi dia pegang sungguh Allah itulah yang beri rezeki, Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan dia segala pentadbiran muka bumi ini, segala-galanya dia yakin Allah lah segala-galanya. Dia yakin dengan jazam gitu. Dia putus maksudnya. Dan kalau adalah bagi pandangan-pandangan ataupun kepahaman-kepahaman yang cuma untuk merosakkan kepahaman akidah itu, dia tidak akan berubah. Walaupun dia taklid, tapi dia yakin sungguh. Dia tak berubah. Marilah syiah ke, marilah pandangan-pandangan yang sesat ini, wahdatul wujud ke dan sebagainya. Dia tetap berpegang dengan akidah dia yang satu itu, iaitu dalam dia mengesakan Allah dengan sifat-sifat dan sebagainya. Maka ulama kata orang ini sah, sah akidah dia. Tetapi akidah dia sentiasa dalam keadaan bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab tak ada dalil. Walaupun dia berpegang, tapi dia khawatir akan jatuh juga suatu hari nanti akan jatuh juga. Dan mereka ini disebut sebagai mu'min asli. Ulama sebut dalam kitab yang ada kita baca nanti ya. Mereka ini dipanggil sebagai mu'min yang berdosa. Sebab mereka mampu, mereka mampu untuk menegakkan dalil dalam kepahaman mereka. Maksud mampu, maksud apa? Mereka ada masa boleh ke surau, boleh ke masjid, boleh mengaji kitab, ada ruang, ada tenaga, ada kesihatan. Tapi mereka tak pergi, tak pergi mencari guru-guru yang boleh menerangkan kepada mereka tentang tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini atas jalan sifat 20, atas apa sahaja tauhid yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pergi. Dia bermalas-malas duduk rumah dengan hiburan, dengan TV semata-mata. Jadi orang begini dipanggil mukmin asli. Dia beriman lah, mukmin ni beriman. Tapi orang yang beriman yang dikatakan sentiasa disebut sebagai berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia tidak menegakkan dalil tauhid dalam kehidupan, dalam diri dia. Itu begitu ya. Adapun yang kedua, kepercayaan yang kedua tu, kepercayaan taklid yang tiada jazam. Pusat 17 tadi dia jazam. Diikut orang tapi ikut-ikut dalam keadaan dia sendiri kurang-kurang. Dia tidak jazam. Maksudnya kalau diikut mak ayah dia kata, kalau katalah dia lahir daripada golongan orang Islam dan mak ayah di Islam, di Islam kerana mak ayah dia. Kalau kita tanya kenapa awak menyembah Allah, sebab mak saya, ayah saya menyembah Allah. So saya anak dia menyembah Allah. Dan kalau mak ayah dia keluar Islam, dia pun akan keluar Islam sekali. Ini taklid yang tidak sah di sisi syarak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kata taklid ini tidak diterima. Maksudnya taklid ataupun kita kata dalam akidah yang mengikut-ikut dalam keadaan begini ini tidak sah lah. Asyhadu an la ilaha illallah ini tidak sah. Dan kemungkinan kalau mati sama dengan orang yang kafir. Begitu keadaan ini. Secara kesimpulannya orang taklid ini begitu. Tapi yang ulama kita sebut secara kesimpulannya maksudnya orang yang bertaklid dalam keadaan tidak ada dalil ini tetap berada dalam bahaya, tetap dalam keadaan bahaya. Kerana bila datang kepahaman-kepahaman yang bukan-bukan dalam tauhid ni, dikhawatiri akidah mereka akan jatuh, rosak, binasa, dan akhirnya hancurlah akidah mereka, hubungan dengan Allah itu, sehingga menyebabkan mereka kekal selama-lamanya bersama dengan orang-orang kafir. Walayatulillah. Habis. Jadi kita terus kepada masuk kepada sifat Allah. Muka surat 18. Jadi kita sebenarnya mengaji ilmu tauhid dengan dalil, dengan kitab, dengan pandangan alim ulama. Kenapa? Supaya kita menangkan akidah kita ini tidak ada ragu-ragu, tidak ada syak, dan kita benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada dalil, bila bersandarkan dalil, itu tujuan kita. Jadi kita terus pergi kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Jadi bila kita mula masuk kepada pengajian sifat 20 ni, tuan-tuan, memang pembahasan dia agak dalam ya. Sebenarnya inilah intipati daripada akidah yang kita nak belajar ni. Bila kita mula masuk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri ya. Jadi dia sebenarnya tauhid ini dia menunjukkan kepada mantik. Mantik ni maksudnya bukan kepada pemikiran sedikit atau kepada berfikir ya. Ada tentang Allah Subhanahu wa taala ni memang bukan kepada berfikir ya. Baru datang keyakinan. Macam kita tengok alam ni, tengok matahari, masya Allah, hebatnya matahari. Tetap habis bumi oleh kerana adanya matahari kan. Jadi bila kita berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala, baru mendatang keyakinan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni maha hebat, maha berkuasa dan sebagainya.
Yang pertama sekali adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui dengan tafsir itu, iaitu 20 sifat. Maksudnya yang wajib diketahui secara terperinci, tafsir ini terperinci secara mendalam ada 20 sifat. Dan sebenarnya tauhid yang kita belajar sifat 20 ini, kalau orang tanya ada tak zaman Rasulullah, memang secara khusus tak ada lah. Tapi inilah yang diajar oleh Nabi kepada para sahabatnya secara umum, ya. Kalau ikut zaman Rasulullah, bekoh tak ada, eh, sirah pun tak ada, segala-galanya tak ada. Tapi semua benda itu diajar oleh Nabi, cuma Nabi ajar secara umum, tidak di, dia kata di khubir, di spekkan, ya, tidak dibahagi-bahagikan. Adapun yang kita hari ini adalah dipermudahkan oleh alim ulama kita daripada sadarannya Al-Quran dan hadis juga itu, ya. Yang pertama sekali itulah sifat al-wujud, ya, sifat wujud. Wujud ni artinya adalah ada, ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali adalah ada. Maksudnya Allah itu ada lah, ya. Dimaknakan dengan tetap, benar dan sungguh yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, yang tiada dikenakan dengan sesuatu kerana, ya. Allah Subhanahu wa taala ni ada dan kita juga ada, dan seluruh makhluk yang ada pada hari ini juga bersifat dengan sifat ada, ya. Cuma beza kita dengan Allah Subhanahu wa taala ni, beza ada dengan adanya Allah dengan adanya kita tidak sama, ha, tu, ya. Walaupun dari segi zahirnya nama sifatnya sama, iaitu ada dan ada, kita ada dan Allah itu ada, tapi cara ada tidak sama, adanya tidak sama, ya. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikerenakan dengan sesuatu kerana. Allah Subhanahu wa taala ada dia, bukan ada dia dengan yang menjadikan dia bagi ada, ataupun dikerenakan dengan sesuatu yang boleh mengadakan dia. Ini bahasa mantik atau balaghah yang kadang-kadang kita berhati peningkat kita. Yang pentingnya Allah ni ada, bukan kerana ada yang menjadikan dia, dengan itu maksud dia sebenarnya. Adapun kita ini makhluk, adanya kita ini selain daripada Allah. Bila kita sebut makhluk, tentu ingat, ya, dalam istilah tauhid, bila sebut makhluk, masih Allah, itu maksudnya. Selain daripada Allah, semua makhluk, ya. Makhluk ni banyak, makhluk manusia, makhluk tumbuhan, makhluk binatang, makhluk alam semesta, ini makin makhluk semua. Makhluk ni apa? Makhluk ni dijadikan, ya. Makhluk ni bahasa Arab, Allahu khaliqu kulli syai, Allahu khaliqu kulli syai. Khaliq ni Allah, dalam bahasa apa, Arab, Arab apa, sorafnya, sorafnya khaliq tu akan wazan isim fa'il, maksudnya yang menjadikan, khaliqun. Allah Subhanahu wa taala semata-mata khaliq, dia seorang saja, satu saja. Selain daripada Allah bukan khaliq. Allah semata-mata yang mencipta, yang menjadikan, tu khaliq. Adapun kita makhlukun, khaliqun makhluk. Makhluk atau wazan isim fa'il maksudnya yang dijadikan. Itu maksudnya. Jadi Allah mencipta, kita yang dicipta. Allah yang menjadi, kita yang dijadi. Selain daripada Allah, semua yang dijadikan. Maksudnya adanya kita kerana ada yang menjadikan kita. Adanya kita dikerenakan sesuatu, iaitu dikerenakan Allah, maka adalah kita. Maksudnya bukan adanya kita dengan sendiri, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang begitu. Dan kalau kita lihat kepada alam ini, apa sebenarnya yang berlaku dalam kehidupan kita, walau zahir nampak macam kita yang menjadikan, tetapi hakikat adalah Allah yang menjadikan. Handphone nampak manusia yang buat, hakikat Allah juga yang buat. Tak boleh nak tingkat manusia ada kuasa, manusia boleh jadikan perkara begini dengan kuasa dia semata-mata, tidak. Hakikat handphone kehendak Allah, kereta kehendak Allah. Kalau orang ada tauhid, dia memandang segala dunia ni semua daripada Allah. Cuma Allah jadikan manusia ini sebagai sebab musabab untuk terjadinya sesuatu. Hakikatnya tetap dia yang khaliq segala-galanya, dia yang menjadikan muka bumi ini, tuan-tuan, ya. Orang yang sentiasa memandang kepada Allah, bagi mereka hakikat pandangan sebenar makhluk tak ada apa-apa, zawah tak ada apa-apa, segala-galanya dalam pentadbiran Allah. Kalau kita tengok handphone yang canggih akan keluar, akan datang, ataupun kereta-kereta kan, daripada syarikat mana, perempuan apa semua ni, kan, mungkin 2018 akan keluar pintu begini. Hakikatnya pada pandangan Allah, pada sisi Allah Subhanahu wa taala, kereta yang keluar 2018 sudah ada dalam pengetahuan Allah dan sudah ada dalam kehendak Allah pun. Allah tahu 2018 apa kereta yang akan keluar, dan dia Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan atau mengatur alamnya mengikut apa yang telah ditakdirkan oleh dia sejak azali lagi.
Tuhan ini. Sejak Lauh Mahfuz dah tertulis segala-galanya, tak ada sesuatu pun yang keluar daripada pentadbiran Allah dan pengetahuan Allah. Hari ini, esok, mendatang, sampai hari kiamat, bila berlaku kiamat, ahli syurga, ahli neraka, apa yang akan jadi pada muka bumi, dunia berperangan, di Syria, di Palestin, semua dalam pentadbiran Allah dan berlaku dengan kehendak Allah SWT. Cuma sebab musabab Allah buat kita kan? Ha, gitu kan? Batu orang yang hati sampai pada Allah hilang sebab musabab. Sebab itu, sebab mereka sentiasa memandang Allah sehingga sentiasa merasakan segala-galanya Allah. Sebab musabab pun Allah yang jadikan. Jadi mereka terus tembus kepada Allah, tidak terhijab dengan sebab musabab. Sebab musabab ni kadang-kadang jadi bahaya tuan-tuan kalau kita tak pandang Allah. Orang yang berusul, kuat berusul, tiga dia berjaya dalam dalam mencapai kekayaannya, dalam kehidupan dia, dalam menjadi anak-anak, akhirnya dia akan rasa sebab musabab itu sebagai Tuhan. Maksudnya dia akan lupa kepada Allah dalam mengatur, menguruskan. Sehingga bagi dia usaha ikhtiar dia itulah yang menjadikan anak dia pandai, yang menjadikan apa usahaan dalam perniagaan dia berjaya. Hanya semata-mata pandang kepada sebab musabab. Dan orang yang semata-mata pegang kepada sebab musabab adalah orang kafir. Orang kafir bagi mereka tak ada Tuhan. Mereka tidak langsung nampak pentadbiran alam ini ditakbir oleh Tuhan yang Maha Esa, tak ada. Sebab tu orang kafir ni tuan-tuan, hidup mereka sentiasa dengan sebab musabab lah. Bagi mereka kalau anak tak berjaya, kita kena usul itu, ini dan sebagainya. Mereka tak nampak Allah dalam menjayakan mereka, dalam mengurus, dalam menguatkan mereka, dalam beri rezeki, dalam beri kedayaan, tak ada. Orang kafir, kalau orang Islam hidup dengan sebab musabab semata-mata, sama pegangan. Maksudnya terbuka mata hati daripada melihat Allah yang menjadikan sebab musabab. Orang Islam tak boleh pegang kepada sebab musabab. Orang Islam, sebab musabab hanya sekadar usul ikhtiar. Sekadar itu. Adapun yang menjayakan adalah Allah. Kalau kita pegang etikat, usul kita lah penyebab kepada berjaya yang begitu begini. Kerana usul kita lah boleh jatuh kepada kafir. Alhamdulillah. Kerana kita ni hanya sekadar berusul yang memberi bekas tetap Allah. Contoh tentang makan. Tuan-tuan boleh kata tak, dengan nasi ni aku kenyang kerana kuasa yang ada pada nasi. Boleh kata begitu tak? Tak boleh. Kafir lah kita kata begitu. Sebab nasi bukan ada kuasa. Kita minum air, air inilah yang beri aku kenyang, yang berikan aku hilang dahaga. Tidak, hakikatnya Allah yang beri hilangkan dahaga. Air ini usaha saja. Dan Allah boleh buat tanpa minum air pun hilang dahaga. Boleh. Di akhirat pula Allah tunjuk, orang minum air dahaga kausar, tak ada dahaga sampai bila-bila. Dan di akhir zaman nanti Allah tunjuk bagaimana umat orang yang yang benar-benar beriman kepada Allah, mereka kenyang dengan zikrullah sepanjang masa. Kini kemarin Dajjal keluar. Dajjal keluar tuan-tuan, dunia kemarau. Tapi makanan tak ada, air tak ada. Dan Dajjal bila dia pergi pada negeri-negeri tertentu ini, dia akan bila negeri tersebut menerima kedatangan dia, Dajjal akan membawa kepada kurniaan tanaman-tanaman ini, makanan rezeki yang melimpah ruah di negeri tersebut. Ataupun negeri-negeri yang Dajjal pergi diharap dan orang berkuasa itu beriman, maka orang itu terus akan tinggalkan dalam keadaan kekotang, air, tumbuh-tumbuhannya tak ada. Mereka berapa ketika itu? Dan ketika mana sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana orang ketika itu mereka nak makan, mereka nak hidup dengan tidak makan, tidak minum? Rasulullah kata, mereka ketika itu kenyang dengan zikrullah. Allah tukar, Allah buat. Jadi maksudnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab musabab ini bukan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur sebab musabab. Macam Nabi Ibrahim masuk dalam api tidak panas, keluar dalam keadaan sejuk. Karena sebab musabab diaturkan oleh Allah, dan bukan sebab musabab itu sebagai sandaran yang hakiki kepada kita. Faham? Dan Allah Subhanahu Wa Taala ni adanya dia bukan seperti mana adanya kita. Sebab tu kalau ada orang tanya kita, apa itu? Macam mana Allah itu ada? Kalau tidak dijadikan oleh sesuatu. Soalan itu adalah soalan yang bid'ah. Bahkan soalan itu seolah-olah macam nak menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Kalau kita kata kita semua Allah yang jadikan, bagaimana Allah sendiri boleh ada begitu sahaja? Kita nak tarik Allah sama dengan cara jadinya kita, berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita tanya Allah, bagaimana Allah itu ada? Kita ni ada yang menjadikan, Allah ada, tetapi tidak ada sesuatu yang menjadikan dia. Jadi sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala itu juga ada yang menjadikan dia. Jadi itu semua adalah persoalan-persoalan yang membawa taraf ataupun ketinggian Allah bersama dengan taraf makhluk. Jangan tanya soalan begitu, sebab
Yang dijadikan ni hanya makhluk. Adapun Allah bukan makhluk. Layak tak kita nak tanya Allah benda yang yang ada pada makhluk, yang menjadi kita kata apa, yang menjadi sungai sumpah kepada makhluk. Maka Allah bukan makhluk. Tidak boleh ditanya soalan begitu kerana dia bukan makhluk. Ada tuan-tuan? Boleh ya? Dia bukan makhluk. Soalan begitu untuk makhluk. Makhluk kita tanya begitu kan? Sebab makhluk dijadikan. Adapun Allah bukan makhluk. Jadi kita tak boleh tarik taraf Allah sama dengan makhluk. Ha, begitu ya? Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kita sebenarnya tuan-tuan, kita hidup dalam lingkungan makhluk. Sebab itu kita akan menanyakan sesuatu itu sama dengan matabat kita makhluk. Adapun Allah luar daripada makhluk. Tak boleh kita tarik sama Allah sama dengan keadaan kita makhluk. Apa ni sekitar? Dan itulah maksudnya. Ya? Kalau orang tanya, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh ada dengan sendiri? Kita kata Allah bukan makhluk. Kalau awak nak tanya Allah siapa menjadikan dia, bukan makhluk. Jadi tak boleh tanya begitu. Kalau awak nak tanya juga, berarti awak menyamakan martabat Allah dengan martabat makhluk sama martabat. Jadi tak boleh tanya soalan itu. Tanya pun tak ada jawapan. Itulah jawapan ini. Habis. Ini pening lagi. Maka wujud itu di si Imam Fakhrazi dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi bukan ia ain maujud dan bukan lain daripada ain maujud. Ain maujud yang betulnya. Ain maujud itu maksud zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ain maujud. Zat Allah itu adalah ain maujud. Begini, pada rangkap yang kedua ni tuan-tuan, dia nak terangkan wujud itu, sifat wujud tu, sifat wujud adalah, sifat wujud itu adalah diri wujud tu, diri Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pembahasan tauhid tuan-tuan, sifat-sifat ni perkara yang lain, zat ni perkara yang lain. Saya bagi contoh dengan tuan-tuan, ini mantik tuan-tuan ni kena faham. Contohnya kita kata gelas ni, gelas ni tuan-tuan, okay. Ataupun handphone ni lah, handphone ni ada warna yang senang sikit, okay. Warna hitam, tuan-tuan nampak tak warna hitam ni, okay. Warna hitam ni, dia sifat tapi bukan zat. Diri handphone ni lah zat dia. Adapun hitam ni sifat yang menumpah pada handphone, dan sifat ni boleh tukar-tukar. Kalau orang cat lain, jadi warna lain. Maksudnya sifat dengan zat ni benda yang berbeza, benda yang lain. Sifat adalah benda yang menumpah pada diri zat. Dia menumpah. Warna hitam ni, dia menumpah pada handphone. Warna coklat ni, dia menumpah pada meja. Tapi adakah warna coklat ni boleh dipisahkan daripada meja ni? Kalau kita kata warna hitam ni, kalau kita keluarkan dia, dia boleh keluar atau tak? Boleh. Dia boleh dikeluar ke warna hitam ni dan dicabutkan daripada warna yang berbeza. Maksudnya warna ni lain, zat ni lain. Jadi maksudnya sifat wujud tu lain, diri Allah tu lain. Setengah ulama kata dia bukanlah diri kepada diri Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, bukan sifat-sifat. Sifat wujud tu bukan diri Allah. Diri Allah lain, sifat wujud tu lain. Sifat wujud tu menumpang pada zat Allah. Dia menghadap pada zat Allah. Tetapi dia bukan lain daripada zat Allah. Begitu kan, tak pula tuan-tuan, benda ni bukanlah kita kata benda yang wajib kita kena faham, ya, untuk mengesahkan akidah. Tidak, ya. Yang paling penting kita faham Allah itu ada. Cukuplah sekadar kita kan. Ulama kata sifat wujud ni hal, hanya keadaan sahaja. Dia bukan diri zat dan dia bukan lain daripada diri zat, ya. Warna hitam ni dia berada pada handphone, maksudnya dia ada pada handphone. Zat handphone ni lah warna hitam, ya. Dan dia bukanlah perkara yang lain daripada zat handphone. Dia lah berada pada zat handphone, tapi dia bukan perkara yang lain daripada zat handphone. Dia hal, keadaan dia, keadaan handphone ni yang berwarna hitam, ya. Apalah tuan-tuan, ya. Kemudian mengikut pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita pegang, ya. Sifat wujud itulah ain maujud. Maksudnya sifat wujud itulah diri Allah. Itu Abu Hasan Al-Asy'ari, ya. Kita tutup kita sajalah. Ya. Tak penting untuk kita memaham sampai betul kita faham keadaan itu, ya. Cuma dia nak bezakan kepada kita sifat wujud itu adakah diri zat ataupun dia bukan diri zat, macam warna hitam ni begitulah. Ya. Baik, yang penting kita faham Allah itu ada. Baik. Kita tengok pada yang seterusnya.
Barang diingat tentang percayakan wujud Tuhan, Tuhan itu ada bukan sahaja di sisi agama Islam, bahkan semua dan Allah inilah dalam ni, roh kita. Ha, itulah yang dalam tu yang kita nak jaga. Tapi hari ini ramai orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, bersibuk-sibuk menjaga yang di luar, lupa diri sebenar iaitu diri yang dalam ni. Ini kena mengaji penyucian jiwa tasawuf supaya yang dalam ni sentiasa mengesa dan mengaku syahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi roh ni pada alam awal penciptaan itu, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada semua roh yang ada, alastu bi rabbikum qalu bala. Adakah kamu semua ni mengaku bahawasanya aku ini Tuhan kamu? Roh kita semua sekali yang hari ini ada yang Yahudi, Nasara, mesti Allah, mereka semua mengaku Allah itu adalah Tuhan mereka. Serentak roh semua mengatakan qalu bala. Mereka semua mengatakan dia Tuhan. Sebab tu bila hari ini kita turun di muka bumi, tuan-tuan, rasa ketuhanan itu akan terus ada. Kerana itu fitrah yang tak boleh lari, yang Allah memang telah cok petri dalam roh kita. Pengakuan itu. Sebab tu apa nama tu ayat Quran ada sebut fitrah Allah illati fatarun nasa alaiha. Allah telah fitrahkan dengan pengakuan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan itu. Fitrah asal semua manusia memang ada benda itu. Sebab itulah orang yang jauh sangat macam mana sekalipun, rasa ketuhanan dalam diri dia tetap akan ada. Dan kalau orang yang dihidupkan oleh Allah rasa ketuhanan tu, dia akan cari Allah. Saat tak kira lah dia orang Cina ke, di India ke, dia tetap akan ada rasa perkara itu. Sejauh mana dia sesatkan daripada Allah pun, sebenarnya hakikat dia tetap merasakan dia salah sebenarnya. Dia tak boleh lawan fitrah hati, dia tak boleh. Orang manusia maksiat ataupun orang kafir Cina ke siapa-siapa kan, dengan dia ada rasa ni, cuma kadang-kadang dia tak layak, dia buat tak tahu. Kerana fitrah ni tak satu boleh padam. Dia menyembah berhala ke, dia Abu Jahal ke, Abu Jahal, Abu Lahab, semua ni tuan-tuan. Mereka mengaku Tuhan itu Allah, tapi sombong mereka. Mereka sombong. Fitrah dalam hati, tak boleh padam. Sebab Allah memang dah berikan benda tu. Inilah yang dikatakan dalam ayat ni, layak kulun Allah. Semua kita mengaku Allah. Mana-mana agama, mana-mana orang. Ya, cuma atas muka bumi ni, mereka tidak mahu mencari fitrah asal tu, mereka tak jumpa lah. Ya. Dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira lah mana-mana agama, kalau mereka sentiasa kekal dengan kebaikan, dengan sifat yang mulia, menolong orang dan sebagainya, insyaAllah cahaya Islam akan masuk. Ini adil Allah kepada orang kafir. Orang kafir walaupun belum masuk Islam hari ini, tapi kalau mereka kekal baik, selalu tolong kita, selalu tolong ikhlas hati mereka, suatu hari cahaya Islam akan masuk insyaAllah. Kerana roh hidup. Adapun orang Islam, kalau tak jaga Islam yang ada pada kita hari ini, kekal dengan maksiat, kekal dengan hiburan artis, akhirnya akan jadi kufur juga kepada Allah. Kerana memadamkan cahaya roh fitrah. Sebab ini kita tak boleh kata saya dah Islam, maka selamat. Belum tentu, tuan-tuan. Belum tentu. Kalau tak jaga hubungan dengan Allah, maksiat saja sebentar dalam hati, sifat maghmur banyak dan sebagainya, suatu hari boleh jatuh kepada kafir, kufur kepada Allah. Dan kafir dalam Islam ni, tuan-tuan, tak semestinya mengaku saya dah masuk agama Buddha. Bukan begitu. Kafir ni boleh jatuh tiga perkara, tuan-tuan. Dalam keadaan kita tak sedar kadang-kadang. Pertama, boleh jatuh kafir, keluar daripada akidah Islam dengan percakapan mulut kita. Orang kata, pergilah semayang, weh. Aku semayang sama, tak ada beza. Aku semayang, kalau aku semayang pun tak ada apa-apa juga aku dapat. Mempersendakan hukum Allah, murtad, habis. Habis, selamatlah. Selamatlah dalam kubur, bertemu dengan Allah, selamatlah. Percakapan ini boleh keluar macam tu, kalau bukan hati telah kotor. Kemudian, tak pakai tudung pun tak apa. Allah bukan pandang pada yang tudung, Allah pandang yang hati, contohnya kan. Siapa yang kata tak apa? Awak yang kata tak apa? Quran kata tak apa tak pakai tudung? Tampak dia kata tak apa tak pakai tudung, sebab yang Allah pandang hati, menukar syariat Allah, menukar hukum Allah. Allah kata pakai tudung wajib, dia tak pakai tudung pun tak apa. Kan ada golong-golong itu yang kata begitu kan. Dia menukar hukum Allah daripada haram, dia katanya halal bagi diri. Jadi kita ni kalau kita tak mampu nak melaksanakan ketaatan kepada Allah sekalipun, jangan sampai kita menukar hukum Allah. Kenapa awak nak main Allah saya ni tak tahu dah malah itu dah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Tak pun jaga begitu. Syahku dah semayang pun sama. Semayang pun sama juga Nabi. Jadi itu orang yang bercakap jatuh murtad. Orang yang tak semayang dosa besar. Biasa. Orang yang tak semayang dosa besar. Dia masih ada kalau semayang tu wajib. Cuma dia mengaku kelemahan diri. Adapun yang bukan jatuh dosa besar, jatuh murtad, bila dia mengusulkan hukum Allah, agama Allah. Allah yang terbintang.
Begitu juga lah segala perkara yang lain, ya, apa yang dibawa dalam Al-Quran itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari segi hukum hakam, dari segi dalam apa, dalam perancangan hukum hakam Islam agama semua ini jangan kita bersenda-sendakan. Kita wajib kena ikut apa yang Allah telah tetapkan ini dalam Al-Quran dan hadis dan sebagainya, ya. Dan yang kedua, ikut ini boleh berkuasa jatuh binasa dengan perbuatan tadi, dengan percakapan ini, dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan juga umum contohnya, ya. Apa sajalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kepada kurang empat syirik dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir, boleh jatuh keluar daripada Islam ini bila aktifat hati kita, pegangan hati kita, kita tak keluar dari mulut tapi aktifat hati kita, ha? Kepada agama Islam ini dan sebagainya. Habis, kemudian kita masuk kepada sifat yang kedua, itu sifat kedah, okay? Baik, sifat wujud tadi saya nak perincikan sedikit lagi. Saya suka bawa tauhid dan kita relatekan dengan kehidupan kita, tuan-tuan, ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala hakikat yang menjadikan segala sesuatu dan dialah yang ada pada segala sesuatu. Dia yang ada, ya. Jadi maknanya tuan-tuan, hari ini apa sahaja yang kita lihat ada depan mata kita adalah kerana diadakan oleh Allah, ya. Ha, begitu. Kerana adanya kita ni dipanggil ada arifi. Ya, ada arifi. Maksudnya ada yang mendatang. Asalnya kita tak ada, kita asal tak ada, roh saya tak ada, apa pun tak ada. Dan asalnya Allah Subhanahu wa taala itu bersendirian, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sahabat tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan Allah pada awal mula-mula hari itu?" Nabi kata, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu." Nabi kata, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala itu berdirian esa tanpa ada sesuatu pun di sisi dia. "Wa lam yakun syai'un ghairu." Tak ada. Allah satu saja ketika itu. Itu awal permulaan. Kemudian bila adanya Loh Mahfuz, adanya kursi Arasy dan sebagainya, adanya Nur Muhammad dan sebagainya, semua itu diadakan oleh Allah. Maksudnya Allah yang adakan mereka ini, barulah mereka ada. Adanya kita ni kerana diadakan oleh Allah. Adanya kita ada yang mendatang, bukan ada yang hakiki. Seperti mana adanya Allah, ada yang hakiki. Itu yang pertama. Jadi dalam kehidupan kita relate ni macam mana? Maksudnya tuan-tuan, apa sahaja yang berlaku di depan mata kita yang ada, baru ada ini, diadakan oleh Allah juga. Lepas ni tuan-tuan nak sembahyang, kan? Sembahyang ini Allah yang mengadakan kepada kita untuk kita boleh solat. Jadi hakikatnya Allah yang menyolatkan kita, baru kita boleh solat. Perbuatan untuk solat tu akan ada, akan ada, akan dilakukan oleh kita. Dan kita pun tak tahu lepas daripada kita solat isyak datang apa nak jadi pada kita. Setiap apa yang ada depan mata kita semuanya kerana diadakan oleh Allah. Ini tauhid yang kita kena sentiasa pandang begitu, tuan-tuan, ya. Macam sekarang ni tuan-tuan boleh faham siapa yang adakan kefahaman itu? Allah kok, ya. Segala-galanya pada Allah, ya. Kerana segala-galanya tak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan sesuatu itu. Ya, sebenarnya hakikat tauhid last sekali seperti mana yang saya selalu sebut dengan tuan-tuan, kita nak hilangkan pandangan mata hati kita daripada memandang kepada kekuasaan makhluk, kehebatan makhluk, dan nak hilangkan segala selain daripada Allah. Semata-mata hati hanya ada Allah. Habis, ya? Nak bagi kekal macam tu sepanjang masa yang susah, yang susah, ya? Sebab tu nak kena fikir banyak-banyak. Bila hati sentiasa ada Allah, Allah, dan dia akan terpantul sehingga boleh melihat Allah. Habis, ya? Bukan melihat zat Allah, tapi melihat kesan-kesan sifat Allah. Barulah kita sentiasa merasakan keagungan Allah, kehebatan Allah. Bila keagungan Allah sudah masuk dalam hati kita, ketika itulah kita akan mudah nak menangis, khusyuk, tawaduk dan sebagainya datang dalam hadir hati kita. Bila hati kita diserami dengan jiwa tauhid, itulah pentingnya untuk kita sentiasa merasakan Allah. Kena mujahadahlah, tentulah kena ajar hati kita begitu, ya. Keluar surau ni kadang sentiasa cuba merasakan Allah. Lihat Allah dan cuba lihat Allah. Naik kereta pun bila start kereta, alhamdulillah Allah yang adakan enjin tu dan boleh start pun Allah. Biar itulah kita kata dalam kita mengamalkan tauhid, itulah cara amalannya. Kan kita tak boleh amalkan tauhid dengan perbuatan, tapi dengan hati ni kita mentauhidkan Allah dalam setiap kejiwaan kita, kan? InsyaAllah. Kemudian kita sambung sedikit dengan kidam ni, ada masa sedikit. Kidam artinya sedih. Kidam dengan wujud ni lebih kurang sama, ya. Kidam ni limpahan daripada wujud Allah, limpah, ya. Maka hakikat ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Tapi tak ada siapa yang menjadikan Allah, kerana Allah bukan makhluk. Tak boleh tanya Allah siapa.
punya nikah dia. Maksudnya bila kita kata tidak, Allah itu sedia ada. Sedia ada ni maksudnya tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Itu maksud tidak ya. Hidamnya maksudnya tidak ada permulaan wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya Allah itu tidak bermula dengan dari begitu, dari begini adanya Allah. Satu lagi contoh, kita kena faham Allah bukan dalam masa. Faham ya? Masa siapa buat? Allah. Kita manusia berada dalam masa. Tuan-tuan boleh tak hidup dengan tanpa masa? Boleh tak? Boleh tak? Maksudnya, kita makhluk memang Allah buat dalam masa. Dan masa itu sebenarnya adalah makhluk Allah juga. Kita dah faham masa ni adalah makhluk Allah ni sekadar diri kita. Masa itu pun makhluk Allah. Hari Isnin, saat jalan tak tu, masa itu pun adalah makhluk Allah. Dan kita hidup dalam masa. Adapun Allah keluar daripada masa. Maka Allah bukan bermasa. Dan Allah yang kawal masa. Allah yang kawal masa. Sebab tu ada orang yang Allah beri kemuliaan, masa dia pendek, tapi Allah buat dia hidup seorang macam masa dia sangat panjang. Sebab Allah yang kawalkan masa. Macam Imam Nawawi. Imam Nawawi walaupun umur dia pendek, tapi kalau kita tengok karangan kita dia, Masya Allah, seolah-olah macam bukan umur dia 40 tahun. Bahkan kita rasa hidup dia sangat panjang dengan kitab yang ditulis. Kita rasa kalau orang nak tulis kitab begini, walaupun diberi masa sepanjang masa, setiap hari ditulis, takkan mampu tulis kitab sebanyak ini. Tapi oleh kerana masa ini dikawal oleh Allah, maka Allah berhak memanjangkan dan memendekkan kepada sesiapa hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bukan dalam bermasa. Bukan Allah dijadikan bermula pada masa ini, masa itu, kerana Allah di luar masa. Jadi nanti kita sambung balik mengenai dengan kitab ini secara terperincinya lagi, insyaAllah pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita. Apa yang paling penting saya nak tuan-tuan ya, faham tauhid ini ialah sentiasa kita nak bawa hati kita sentiasa memandang Allah. Kita main sifat kompromis ke situ dah lama sekali. Kita nak merasakan segala-galanya Allah. Buang kehebatan kita, buang keakuan diri kita, buang sifat takabur segala-galanya, dan kita balikkan semua nikmat ini balik kepada Allah. Dan Allah inilah dalam ni, roh kita. Itulah yang dalam tu yang kita nak jaga. Tapi hari ini ramai orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, bersibuk-sibuk menjaga yang di luar, lupa diri sebenar iaitu diri yang dalam ni. Ini kena mengaji penyucian jiwa tasawuf supaya yang dalam ni sentiasa mengesa dan mengaku syahadah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi roh ni pada alam awal penciptaan itu, Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada semua roh yang ada, alastu bi rabbikum qalu bala. Adakah kamu semua ni mengaku bahawasanya aku ini Tuhan kamu? Roh kita semua sekali yang hari ini adanya yang Yahudi, Nasara, mesti Allah mereka semua mengaku Allah itu adalah Tuhan mereka. Serentak roh semua mengatakan qalu bala. Mereka semua mengatakan dia Tuhan. Sebab tu bila hari ini kita turun di muka bumi tuan-tuan, rasa ketuhanan itu akan terus ada. Kerana itu fitrah yang tak boleh lari, yang Allah memang telah cok petri dalam roh kita. Pengakuan itu ya. Sebab tu apa nama tu ayat Quran ada sebut, fitrah Allah illati fatarana sa'alaiha. Allah telah fitrahkan dengan pengakuan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan itu. Fitrah asal semua manusia memang ada benda itu. Sebab itulah orang yang jauh sangat macam mana sekalipun, rasa ketuhanan dalam diri dia tetap akan ada. Dan kalau orang yang dihidupkan oleh Allah rasa ketuhanan tu, dia akan cari Allah. Tak kira lah dia orang Cina ke, di India ke, dia tetap akan ada rasa kau itu. Sejauh mana dia sesat jauh daripada Allah pun, sebenarnya hakikat dia tetap merasakan dia salah sebenarnya. Dia tak boleh lawan fitrah hati dia, tak boleh. Orang manusia maksiat ataupun orang kafir Cina ke satu-satu dengan dia ada rasa ni, cuma kadang-kadang dia tak layak, dia buat tak tahu. Kerana fitrah ni tak ada siapa boleh padam. Dia menyembah berhala ke, dia Abu Jahal ke, Abu Jahal, Abu Lahab, semua ni tuan-tuan. Mereka mengaku Tuhan itu Allah, tapi sombong mereka. Mereka sombong. Fitrah dalam hati, siapa boleh padam. Sebab Allah memang dah berikan benda tu. Inilah yang dikatakan dalam ayat ni, layak kulun Allah. Semua kita mengaku Allah. Mana-mana agama, mana-mana orang. Ya. Cuma atas muka bumi ni, mereka tidak mahu mencari. Fitrah asal tu mereka tak jumpa lah. Ya. Dan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira lah mana-mana agama, kalau mereka sentiasa kekal dengan kebaikan, dengan sifat yang mulia, ya, menolong orang dan sebagainya, insya Allah cahaya Islam akan masuk. Ini adil Allah kepada orang kafir. Ya. Orang kafir walaupun belum masuk Islam hari ini, tapi kalau mereka kekal baik, selalu tolong kita, selalu tolong ikhlas hati mereka, suatu hari cahaya Islam akan masuk, insya Allah. Kadang pun hidup. Ya. Adapun orang Islam,
kalau tak jaga, Islam yang ada pada kita hari ini kekal dengan maksiat, kekal dengan hiburan artis, akhirnya akan jadi kufur juga kepada Allah. Ya, kerana memadamkan cahaya roh fitrah. Sebab itu kita tak boleh kata saya dah Islam, maka selamat kita. Belum tentu, tuan-tuan. Belum tentu. Kalau tak jaga hubungan dengan Allah, maksiat saja sebab kekalan dalam hati, sifat maghbur, banyak dan sebagainya, suatu hari boleh jatuh kepada kafir, kufur kepada Allah. Dan kafir dalam Islam ni tuan-tuan tak semestinya mengaku saya dah masuk agama Buddha. Bukan begitu. Kafir ni boleh jatuh tiga perkara tuan-tuan. Dalam keadaan kita tak sedar kadang-kadang. Pertama boleh jatuh kafir, keluar daripada akidah Islam dengan percakapan mulut kita. Orang kata pergi lah semayang, ish aku semayang sama, tak ada beza, aku semayang. Kalau aku semayang pun tak ada apa-apa juga aku dapat. Mempersendirikan hukum Allah, murtad, habis. Habis, selamatlah. Selamatlah dalam kubur, bertemu dengan Allah, selamatlah. Ya, percakapan ini boleh keluar macam tu kerana apa? Kerana hati telah kotor. Ya. Kemudian, tak pakai tudung pun tak apa. Allah bukan pandang pada yang tudung, Allah pandang yang hati, contohnya kan. Siapa yang kata tak apa? Allah yang kata tak apa. Quran kata tak apa, tak pakai tudung. Tampak dia kata tak apa, tak pakai tudung. Sebab yang Allah pandang hati, menukar syariat Allah, menukar hukum Allah. Allah kata pakai tudung wajib. Dia tak pakai tudung pun tak apa. Kan ada golong-golong gitu yang kat begitu kan. Dia menukar hukum Allah daripada haram, dia katanya halal bagi diri dia. Jadi kita ni, kalau kita tak mampu nak melaksanakan ketaatan kepada Allah sekalipun, jangan sampai kita menukar hukum Allah. Kenapa awak tak main Allah saya ni tak tahu dah mana itu dah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Tak aku juga begitu. Syahku dah semayang pun sama. Semayang pun sama ni kau nak ambil. Jadi itu orang yang bercakap jatuh murtad. Orang yang tak semayang dosa besar. Biasa. Orang yang tak semayang dosa besar. Dia masih ada kalau semayang tu wajib. Cuma dia mengaku kelemahan diri. Ada pun yang bukan jatuh dosa besar, jatuh murtad. Bila dia mengusulkan hukum Allah agama Allah. Begitu juga lah segala perkara yang lain ya. Apa yang dibawa dalam Al-Quran itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari segi hukum hakam, dari segi dalam apa dalam perkerajaan hukum hakam Islam agama semua ini jangan kita bersendirikan. Kita wajib punya ikut apa yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis dan sebagainya ya. Dan yang kedua, ikut ini boleh rosak jatuh binasa dengan perbuatan. Jadi dengan percakapan, ini dengan perbuatan ya. Dengan perbuatan cukup umum contohnya ya. Apa sajalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kepada kurang empat syirik dan sebagainya ya. Dan yang terakhir, boleh jatuh keluar daripada Islam ni bila aktifat hati kita, pegangan hati kita. Kita tak keluar dari mulut tapi aktifat hati kita kepada agama Islam ini dan sebagainya. Habis, kemudian kita masuk kepada sifat yang kedua, itu sifat hidang. Ibarat sifat wujud tadi saya nak perincikan sedikit lagi. Saya suka bawa tauhid dan kita lilitkan dengan kehidupan tuan-tuan ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala hakikat yang menjadikan segala sesuatu dan dialah yang ada pada segala sesuatu. Dia yang ada Jadi maknanya tuan-tuan, hari ini apa sahaja yang kita lihat ada depan mata kita adalah kerana diadakan oleh Allah ya. Begitu. Kerana adanya kita ni dipanggil ada arifi. Ada arifi. Maksudnya ada yang mendatang. Asalnya kita tak ada, kita asal tak ada, roh saya tak ada, apa pun tak ada. Dan asalnya Allah Subhanahu wa taala itu bersendirian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sahabat tanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaan Allah pada awal mula-mula hari itu?" Nabi kata, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairu." Nabi kata ya. Adalah Allah Subhanahu wa taala itu berdirian biasa tanpa ada sesuatu pun di sisi dia. Walam yakun syai'un ghairu, tak ada. Allah satu saja ketika itu awal permulaan. Kemudian bila adanya Lauh Mahfuz, adanya kursi arasy dan sebagainya, adanya Nur Muhammad dan sebagainya, semua itu diadakan oleh Allah. Maksudnya Allah yang adakan mereka ini, barulah mereka ada. Adanya kita ni kerana diadakan oleh Allah. Adanya kita ada yang mendatang, bukan ada yang hakiki. Seperti mana adanya Allah, ada yang hakiki. Itu yang pertama. Jadi dalam kehidupan kita relate ni macam mana? Maksudnya tuan-tuan, apa sahaja yang berlaku di depan mata kita yang ada, baru ada ini, diadakan oleh Allah juga. Depan ni tuan-tuan nak semayang kan? Semayang ini Allah yang mengadakan kepada kita untuk kita boleh solat. Jadi hakikatnya Allah yang menyolatkan kita, baru kita boleh solat. Perbuatan untuk solat tu akan ada, akan dilakukan oleh kita.
Dan kita pun tak tahu lepas daripada kita solat isyak dalam apa nak jadi pada kita. Setiap apa yang ada depan mata kita semuanya kerana diadakan oleh Allah. Ini tauhid yang kita kena sentiasa pandang begitu. Ya? Macam sekarang ni, tuan-tuan boleh faham siapa yang adakan kefahaman itu? Allah. Segala-galanya pada Allah lah. Pada segala-galanya tak terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengadakan sesuatu itu. Gitu kan? Dan sebenarnya hakikat tauhid last sekali seperti mana yang saya selalu sebut dengan tuan-tuan, kita nak hilangkan pandangan mata hati kita daripada memandang kepada kekuasaan makhluk, kehebatan makhluk, dan nak hilangkan segala selain daripada Allah. Semata-mata hati hanya ada Allah. Habis nak bagi kekal wajah tu sepanjang masa yang susah, yang susah ya? Sebab tu nak kena fikir banyak-banyak. Bila hati sentiasa ada Allah, Allah, dan dia akan terpantul sehingga boleh melihat Allah. Bukan melihat zat Allah, tapi melihat kesan-kesan sifat Allah. Barulah kita sentiasa merasakan keagungan Allah, kehebatan Allah. Bila keagungan Allah sudah masuk dalam hati kita, ketika itulah kita akan mudah nak menangis, khusyuk, tawaduk dan sebagainya datang dalam hadir hati kita. Bila hati kita diserami dengan jiwa tauhid, itulah pentingnya untuk kita sentiasa merasakan Allah. Kena mujahadahlah, tuan-tuan kena ajar hati kita begitu ya? Keluar surau ni kalau sentiasa juga merasakan Allah. Lihat Allah dan cuba lihat Allah. Naik kereta pun bila start kereta, alhamdulillah Allah yang adakan enjin tu dan boleh start pun Allah. Biar itulah kita kata dalam kita mengamalkan tauhid, itulah cara amalannya. Kan kita tak boleh amalkan tauhid dengan perbuatan, tapi dengan hati kita mentauhidkan Allah dalam setiap kejiwaan kita. InsyaAllah. Kemudian kita sambung sedikit dengan kidam ni, ada masa sedikit. Kidam artinya sedih. Kidam dengan wujud ni lebih kurang sambung. Kidam ni limpahan daripada wujud Allah, limpah. Maka hakikat ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Tapi tak ada siapa yang menjadikan Allah, kerana Allah bukan makhluk. Tak boleh tanya Allah siapa jadikan dia. Maksudnya bila kita kata kidam, Allah itu sedih ada. Sedih ada ni maksudnya tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Itu maksud kidam ya. Kidam ni maksudnya tidak ada permulaan wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya Allah tu tidak bermula dengan dari itu, dari ini adanya Allah. Satu lagi contoh, kita kena faham Allah bukan dalam masa. Faham eh? Masa siapa buat? Allah. Kita manusia berada dalam masa. Contoh, boleh tak hidup dengan tanpa masa? Boleh tak? Boleh tak? Maksudnya kita makhluk memang Allah buat dalam masa. Dan masa itu sebenarnya adalah makhluk Allah juga. Kita tak faham masa ni atau makhluk Allah ni sekadar diri kita. Masa itu pun makhluk Allah. Hari Isnin, saat jalan tak turun, masa itu pun adalah makhluk Allah. Dan kita hidup dalam masa, ataupun Allah keluar daripada masa. Maka Allah bukan bermasa. Dan Allah yang kawal masa. Allah yang kawal masa. Sebab tu ada orang yang Allah beri kemuliaan, masa dia pendek, tapi Allah buat dia hidup seorang macam masa dia sangat panjang. Sebab Allah yang kawalkan masa. Macam Imam Nawawi. Imam Nawawi walaupun umur dia pendek, tapi kalau kita tengok karangan kita dia, Masya Allah, seolah-olah macam bukan umur dia 40 tahun. Bahkan kita rasa hidup dia sangat panjang dengan kitab yang ditulis. Kita rasa kalau orang nak tulis kitab begini, walaupun dia beri masa sepanjang masa, setiap hari dia tulis, takkan mampu beri kitab sebanyak ini. Tapi oleh kerana masa ini dikawal oleh Allah, maka Allah berhak memanjangkan dan memendekkan kepada sesiapa hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bukan dalam bermasa, bukan Allah dijadikan bermula pada masa ini, masa itu, kerana Allah di luar masa. Jadi nanti kita sambung balik mengenai kitab ini secara terperincinya lagi insyaAllah pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita. Apa yang paling penting saya nak tuan-tuan faham, tauhid ini ialah sentiasa kita nak bawa hati kita sentiasa memandang Allah. Kita main sifat kumpul ni, ke situ lah lahir sekali. Kita nak merasakan segala-galanya Allah. Buang kehebatan kita, buang keakuan diri kita, buang sifat takabur segala-galanya, dan kita balikkan semua nikmat ni balik kepada yang pun pemilik Allah, dan kembali segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali lah, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman dan sentiasa dapat memandang Allah sepanjang hidup kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.